Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Unboxing paketnya. Di sini aku mau kasih rekomendasi ke kalian mengenai tentang gamis yang aku pakai. Ini super worth it banget menurut aku. Aku beli dengan harga 100 ribuan aja ya, guys. Kemudian masih banyak warna yang lain. Ada warna army juga yang aku pakai. Kemudian ada warna lilac, warna dusty pink, choksu, milo, kemudian masih ada warna yang lain lagi. Kemudian untuk bagian tangannya seperti ini, dia balon juga. Kemudian aksen tangannya seperti ini. Kemudian untuk bagian lengannya dia karetan kayak gini. Kemudian untuk bahannya sendiri ceruti baby doll yang menurut aku super lembut banget ya guys. Kemudian untuk bagian tangannya juga dia purpuring sampai bawah juga ya guys. Jadi menurut aku dengan harga 100 ribuan aja worth it banget. Apabila kalian suka dengan gamis yang aku pakai, kalian bisa cek aja description box aku di bawah, kalian bisa belanja di sana ya guys. Oh ya, untuk bagian bawahnya ada rentolan kayak gini yang super menurut aku cute banget. Dan kalian mau bawa kemana aja untuk gamis ini cocok banget menurut aku ya guys. Cek aja di bawah. Oke guys, langsung aja kita review gamis yang aku beli ini. Aku belinya di grosir Busana Muslim, di tempat biasa aku beli gamis ya guys. Menurut aku worth it banget aku belanja di sana. Dan langsung aja, ini aku udah beli 2 pieces gamis yang mana modenya sama ya guys. Satu size-nya aku beli yang M, kemudian satunya lagi aku beli yang XL ya guys. Langsung aja kita buka si warna taro ini, super cantik banget menurut aku. Warnanya cute banget ya guys. Nah ini untuk bagian depannya seperti ini aku beli size yang M, kemudian masih tersedia size yang lainnya juga. Kemudian ada untuk depannya ada resleting kayak gini, busu ya guys, kayak gini. Kemudian untuk bahannya sendiri ini wall piece, menurut aku wall piece-nya cukup lembut ya guys, cukup lembut banget menurut aku. Dengan harga aku beli ini dengan harga kalau nggak salah 87 ribuan kayak gitu. Nanti aku letakkan di bawah ya guys. Ini untuk bagian tangannya seperti ini, dia ada karetan kayak gini ya guys. Kemudian ini juga kayak gini. Dan kemudian untuk warna yang lain masih banyak banget. Untuk bagian bawahnya seperti ini, kemudian ada aksen kancing-kancing kayak gini. Dan ini untuk kancingnya dia kancing mati ya guys, jadi nggak bisa dibuka. Kemudian untuk bagian bawahnya ada rantauan kayak gini. Kemudian ini dikasih aksen tali kayak gini ya guys. Jadi menurut aku ini super cantik banget. Kemudian untuk bagian kanannya ada dikasih saku kayak gini. Ini untuk bagian bawahnya kayak gini. Dan kemudian untuk review jahitannya menurut aku dengan harga murah, menurut aku toko grosir Busana Muslim ini menurut aku worth it banget karena jahitannya super rapi banget kayak gini. Dan kemudian untuk bahannya super lembut banget dan dia tidak menerawang guys. Bagi yang mau beli silahkan klik link di bawah. Guys, tadi aku udah hauling yang warna taro, kemudian aku mau beli yang warna grey ya guys. Kemudian untuk warna yang lainnya kalian bisa cek aja karena ini satu mode. Kemudian warna yang lain juga masih banyak banget kalau kalian mau. Kemudian size-nya juga masih banyak banget guys. Ini aku beli yang size XL-nya. Yuk kita buka. Nah ini untuk warna grey-nya, menurut aku grey ini ya, ini yang abu-abu tua ya guys, menurut aku super bagus banget juga. Sama untuk bagian depannya dia menggunakan resleting kayak gini, dia busui. Kemudian untuk bagian tangannya ada karetan kayak gini ya guys. Kemudian untuk size-nya aku lupa. Untuk size-nya nanti kalian bisa cek aja, nanti aku taruh di link deskripsi box aku. Kalau nggak salah kalau XL ini tingginya untuk gamisnya sendiri 137 cm, kemudian untuk ukuran yang M 130 cm ya guys. Kemudian untuk LD-nya dia super super besar banget menurut aku. Untuk yang SL bisa muat baby 70 kg ya guys. Kemudian untuk L juga masih muat baby 60 kg guys. Kalian bisa cek aja di deskripsi link Shopee aku nanti. Kalian bisa cek aja di sana guys. Untuk bagian bawahnya seperti ini, dia aksen kancing juga. Kancingnya kancing mati. Dan kemudian untuk bagian bawahnya ada rempelan juga kayak gini ya guys. Kemudian di sini ada talinya juga. Dan kemudian warna yang lain masih banyak banget. Untuk harganya sendiri sama ya guys, jadi seluruh ukuran harganya sama. Kalau nggak salah 90 ribuan kayak gitu. Nanti aku letak di deskripsi box aku ya guys. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini, dia jahit tepi kayak gini, jadi super rapi banget menurut aku. Dan untuk bahannya sendiri sekali lagi dia worth it banget menurut aku, adem banget ya guys. Jadi seperti ini guys. Hai guys, ini rekomendasi
bagi kalian semua ya guys. Jadi ada 3 gamis yang aku udah hauling untuk kalian semua. Jadi untuk 2 gamis yang aku hauling warna taro dan warna grey tadi, satu toko, dan kemudian untuk gamis army yang aku pakai lain toko ya guys, semuanya akan aku letak di deskripsi box aku. Menurut aku ketiga gamis itu worth it banget untuk kalian beli, dan utamanya harganya murah, hemat di kantong, dan yang pastinya harganya di bawah 100 ribuan ya guys. Jadi murah banget menurut aku bagi kalian yang punya gamis. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah ini, kemudian like-nya dan komennya guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.